surga, jangan kurus neraka. Dipakai sholat Jumat. Makanya kalau mau ke masjid itu seperti adik-adik yang sudah ngaji dengan Habib Muhammad bin Anis, pakai baju polos, putih aja, hitam aja, jangan tulis, tulis coblos nomor. Memang uang mabuk uangmu, memang rumahnya rumahmu, memang kalau mati kamu, tapi kalau azab Allah datang, tsunami datang, gempa bumi datang, yang kena bukan cuma kamu, stupid. Aku juga ikut kena. Memangnya kalau banjir bandang itu datang, dia lihat dulu, oh, ini rumah yang gak sholat, tenggelamkan. Ini sholat, biarkan. Enggak. Tsunami memangnya kalau datang, dia lihat dulu, oh ini udah ngaji, dadah. Enggak, dia ratakan semua. Wattaqu, takutlah kamu, fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kalau dia datang, dia tidak menghancurkan yang zalim-zalim, yang jahat-jahat saja. Yang baik-baik pun kena atau enggak? Kena juga. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak teman-temanmu yang belum taubat. Wala tanhauna 'anil munkar, larang mereka dari perbuatan mungkar. Yang masih mabuk, yang masih sakau, yang masih zina, yang masih pacaran, mudah-mudahan yang pacaran-pacaran semuanya putus. Amin. Putus semuanya. Amin. Besok pagi akan dilanjutkan dengan akad pernikahan. Amin. Saya tahu waktu saya bilang putus tadi jantung kalian berhenti berdetak. Aku tahu. Bosan kau tahu. I was there. Tapi kita mesti berniat untuk lebih baik ke masa akan datang. Tapi kalau mau minang, jangan petantang petenteng sendirian. Jangan mentang-mentang udah ngaji sama Habib Muhammad bin Anis, dengan PD-nya besok pagi datang, assalamualaikum, hi guys. Jangan gitu. Bawa Habib, bawa Ustaz, Ustaz Farhan ada bin Talib, bawa beliau. Jangan bawa saya. Kalau saya yang kalian bawa, nanti saya yang diterima. Beda memang ya kalau kita tausiah di depan anak-anak muda ini. Ini terus terang ya, saya ini perasaannya kayak semester 7 sekarang. Aura-aura anak muda ini luar biasa, semangat. Pantasan Habib Muhammad bin Anis ini muda terus. Karena jamaahnya masya Allah. Kalau saya tausiah yang di depan mak-mak radikal. Masya Allah tabarakallah. Jadi maulid, baca Quran, berzikir. Subhanallah, zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ada namanya benda materi. Usus, perut, lambung, itu materi, maka dia mesti diisi dengan materi. Diisi dengan apa? Lontong sayur, nasi uduk, nggak apa-apa, nasi goreng boleh juga, nasi mandi terserahlah. Tapi ada yang tidak bisa diisi dengan materi karena dia bukan materi, dia bersifat spiritual. Maka banyak sekarang orang ingin mencari ketenangan. Udah makan nggak tenang, udah minum nggak tenang, dengar musik nggak tenang. Karena dia tidak menemukan untuk spiritualnya. Akhirnya lahirlah rumah-rumah spiritual palsu di kota-kota metropolitan. Anda stres, Anda depresi, silakan datang ke tempat kami. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan, 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 ninggal. Tahan, tahan, tahan. Dengarkan suara kicau burung. Cici 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 cici. Bohong, orang burungnya flash disk. Membohongi diri sendiri. Tidak ada jalan untuk menenangkan hati kecuali mendekatkan diri kepada Allah. Masalah ini besar, tapi engkau maha besar. Angkat kedua tanganmu. Allah.